بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Al-Mukarramun, para alim ulama, Majlisul Asatidzah wal Ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram, pemirsa pimpinan pondok pesantren Al-Barokah, aparatur pemerintahan yang disinggung dan dihormat, Bapak Ketua Panitia Pelaksana, sarang rayonana, Bapak Ibu, para alumni, pondok pesantren Al-Barokah, jamaah sadayana, hormatin simpuri, mungkin mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan anu bagja ieu urang sadaya tiasa gombal ngariung silaturahim dina rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia ieu teh mangrupikeun salah sawijining buktos yang orang cinta mahabbah ka kanjengan. Mari Bapak Ibu, cinta tidak cukup dengan kata-kata. Seperti Bapak nyebat ke Ibu, "Mom, I love you so much, my lovely wife." Tapi begitu Ibu nolak, Bapak istri dan mayang budak dan bayaran jadi rapot kami istri begitu. Bapak, ini masak mual calon-calon kita nanti yang nyumul lawan Ibu. Upami kudu cara ge on juga itu ya itu. Kita oge orang cinta ka Rasul. Mana buktosna? Tadi sabda Nabi, man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Melihat Rasulullah mengingatkan kalau umat dia dukhulun al-jannah, sakabe umat kaulah pasti bakal suka sawarga illa man aba kajabi jalmi anu alimun. Kila ayah sahabat dengar Rasulullah bayar Rasulullah sahan alimun tiya Rasul man ato'ani dukhul al-jannah sehingga jalma rupat kakaulah ayah jalma bakal suka sawarga wa man asoni pakut aba. Tapi si kita jalma anu maksiat kakaulah harusna ketaat kakaulah tajalmi alimun kasurga. Perkara sana Bapak Ibu, sejauh mana cinta urang ka Rasul, sejauh mana mahabbah urang ka Rasul. Upami sorganya Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ulah sekali-kali anjeun ngaleut sambil ngadeg. Ibu-ibu kandos sambil ngadeg. Upami dina resepsi gantos umami batok sambil ngadek. Iza akala ahadikum faliyakul biyaminihi. Upami diantara aranjen barang tuang maka kupandangan katuhu. Wa ida syaribah faliyasra biyaminihi upami ngalut kupandangan katuhu. Fa'inna syaitona maka syaituna setan. Yakul wa yasrabu bishimalihi barang dahar jenginam nanti kulungur kencah. Jadi waktu saya nyanyi, ibu sarapan bala-bala, sarang lepet, lagi pandangan awam. Bala-balanya paling mana? Lepetnya paling mana? Lebih ngalepet kan tanah lama, yang langsung balanya di sini. Ibu, umpami badan kulup, sok ngadu antar, ya? Kumah ngadu anya? Bu, kumah bu? Bismika Allah, kumah ya bismika. Nah, pertama doa jatin untuk ibu di TPA. Yang nama kami hai Rasulullah Gantos, sesanglah kasih jahisan, ya humayro. Sedajan kulo mulah hilap,
anjeun ngalakonan opat perkawis saun ya Rasul nu kahiji khatamkeun Al-Qur'an. Anu kadua nyungkeun syafaat ka Nabi, anu kadua nyungkeun ridho di kaum mukminin wa di sekitar anjeun. Nu kaopat laksanakeun haji sareng umroh. Saur Siti Aisyah ya Rasulullah irahami bari kolomna. Anjeun hilap bangsana khatamkeun Al-Qur'an teh aos surah Al-Ikhlas tilu kali. Teras Al-Falaq, teras An-Nas, tiupkan karena kedua telapak pandangan, usapkan karena sekujur tubuh. Hari dukan syafaat, mau salawat, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Hari dukan ridho di kaum mukminin telah mapai di anta doakan arah dia. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niscaya kaum mukminin wa di sekitar anjeun bakal ridho ka anjeun. Ari ngalaksanakeun haji sareng umroh, aos tasbih tahmid tahlil takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jantan bapak ibu anu ngajajapkeun kolom urang teh zikrullah. Aos Al-Qur'an shalawat. Bener ibu dugikan nu tante zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kada supaya nuntipi lima jam tujuh bari nunungkan bari lalajo silaras anu diparebutkeun ku si Pino jeung si Satya. Dan sebenarnya mah silaras teh bobotna ka si Satya lain ka si Pino lain. Kata si Ibu Rani mah indungna si Pino dicudes sama ayahnya. Tapi da eta si Leon bakal jadi jeung si Darang kan. Jadi tak bisa lapan ke mulutnya zikir. Ya, dia mau panggilan TV mendingan pengen kasih ido yang Aceng kan? Si Eganya si Iko lebih emas jadi menunggu kasih esi itu. Bapak ibu ada rapi bontar pak. Ya pada kolom kita zikir sana no HP. Nah, ini penyakit ya. Dimana-mana no HP. Jadi pak pun kalau ujung-ujung menghirupkan sunnah Rasul permainan tradisional anak ayeuna hampir teu aya ka gara-gara hapu. Simbol ka punggur masih kene sok ameung main sorodot gaplok. Sondang galah gatri kalaponan main kaliji boces palang loncat tinggi sekur-sekurang main congkak bekel. Ayeuna baru dapat kit zaman now enggak ada. Ayeuna mah HP sarua jeung indungna. Kita kalau menurutnya mau goreng, sok tutup dan bari nyohap. Kedisa sapuki nyohap. Caroki ngajak ngobrol, lalu nyohap. Bila angkot nyohap. Pusat bercerah makin, lalu nyohap. Termasuk bari kolomnya, lalu nyohap. Kamu sebelas wongi update status home alone. Dan 12 wongi update status sepi, sunyi, butuh kehangatan. Google Bobo di samping orang host alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Biasakan Google Bobo di tutup ke langit. Aun surah Ali Imran ayat 180-181. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabanna. Sakitu daraje kita orang cinta ka Rasul, mahabbah ka Rasul, tapi ternyata nembe cara tuang, cara ngaleu, cara ka Rasul ieu teu diturutan. Komo deui upami urang kumaha ninggal nurutan ka Kanjeng Nabi tahajud. Saudara sahabat Abu Hurairah panjenengan kantos tetepan di pagar Rasulullah. Upami tahajud Rasul beres Al-Fatihah ngaos Al-Baqarah tamat 286 ayat. Lajeng Ali Imran 200 ayat, lajeng An-Nisa 176 ayat. Nembe Rasulullah ruku, ruku nalami, jeda lami, sujud nalami. Umar jadi itu Rasulullah upami tahajud barada sampean. Ibu-ibu kantos upami tahajud barada sampean. Kalau yang mau berjumpa tahajud dalam masa kalian sasi Ramadan, tarik tarawehan di sisi Allah. Kerjanya kita rahan di mana? Di Al-Qanoka, di Atakwa. Dari Atakwa sahai imamna. Rusak kita, oh ya Allah.
Tapi salah situ bapak orang-orang itu mikirin ada yang orang gasa hari yun tomba memperhati mulu nabi yang salah saya sebut ke seorang cinta ke Rasul. Anak paling utami yuk orang yuk kan sunnah Rasul di tengah-tengah kehidupan alas serba modern ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami saya kumah orang yang biasa kendai. Dan mudah-mudahan ku ayah acara reuni sedaya jamaah kumpul yang ibu tali menghidupkan sunnah Rasul di tengah-tengah kehidupan serba modern. Sebab tantangan zaman segitu hebatnya. Tentos bapak ibu, hampir-hampir sunnah-sunnah Rasul untuk diamalkan rumah di tantangan zaman. Membutuhkan Dr. Alvin Toffler di antawisna tantangan zaman ini dengan buku dari sedua Ailatin Jami Geska Goda Kaigel Kunawan ke teknosfer lingkungan teknologi. Jadi teknologi biasa positif biasa negatif tergantung anu laguna-guna. Seperti peso, namun peso dipecah di cepeng naku ajengan, manfaat ke mencit, ada. Namun peso dipecah peng naku ibu, manfaat ke mici, lagi. Tapi namun peso dicepeng naku bagian, bisa-bisa dipakai nusuk batu. Kita oke teknologi. Teknologi digunakan ke jalan iman, bapak ibu. Subhanallah. Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah, ayeuna mun ngaikeun mun sabur 8 jam setengah. Kapungkur sapungurang naik kapal cai kana sabar sasi. Kapungkur urang nuju ngaos bade ngaos ka tubuh sita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, nembe jenis genep jenis kitab hadis tos sekitar 50 jilid. Ayeuna ujung-ujung genep jenis kitab hadis Kutubu Arba'ata Asyar, 14 jenis kitab hadis, termasuk kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih tingawitan anu klasik, dugi ka anu paling modern, biasa disimpen dina hiji CD, dina flashdisk, dibuka dina laptop. Carana, tanto surang kena biasa komputerna jeung bisa maca kitab kuning. Jeung lainnya studi-studi agama, bapak ibu, serba cepat, lamun urang ayeuna. Rek tinggali kumaha ikhtilaf para ulama mengenai sholat taraweh tinggal buka berepek dirinya lebih cepat. Hayong terang fatwa nu paling anyar di Al Azhar University di Umbul Goro klik di internet teknologi melihat orang hayong terang secara langsung rumah sholat berjamaah di Masjidil Haram teknologi. Tapi teknologi lama digunakan ke jalan iman masalah HP. Jadi hilang karena zikir dan baca Quran, televisi oke. Komo ayeuna internet pak, tantangan zaman. Baru dah ayeuna keserba internet, ayeuna begitu mudah membuka akses dunia. Sakinten anu positif eta nilai anu negatif nu awal. Eta kurang selaku dunia pesantren harus siap menghadapi tantangan zaman sebetulnya. Terbiasa urang ayeuna. Calipuai kedatiasa siap menghadapi tantangan zaman. Anu akhirna ngalahirkan infosfer pertukaran informasi yang semakin cepat. Apa yang ada di barat hari ini sudah ada di Jawa Barat. Tapi hanjakal nama anu di Jawa Barat belum nyampe ke dunia barat. Dan saya imbang ayana tuang naon ke ayah ibu. Baru dah kayana ibu. Terus apa naon kurayot Hesen dengan kurayot di Bandung, kamu di Singapura, di Perancis. Anggarin dengan kurayot lalu penuh kacibuni. Rangsi, bisa aja. Tapi baru kayaknya apa? Dua menanak keren, California, Kentucky, hamburger, Texas, spaghetti, pizza, dan gini. Jiko, anjing panas. Leuteun ayeuna. Orang kapur masih susu. Air putih, kopi, bandrek, susu bandrek, ayana di pasang bandrek, naon gitu cuman. Anehnya di bayi nomba jibur deh. Tapi urang ayana lebih keren lah menurunah wain. Jadi bapak ibu, omong mabok di temenan, tapi ilman di mabok pun ayana. Brandy, Manson, Vodka, Gin Walker, Drum, Sampayu, Martini, Kapanhagen, Nuktonan, Cintani, Whisky, Sipas Reka. Ya apalagi Allah putih ngarajia, itu.
Kira ko ba nga rin, jadi dibaca, jadi dibaca tuh sok suuzon kok usah tadi. Tete ulungan orang kafir, manenang ginong mungkin patut bayar ayo umat Islam. Keharam cek manenang kesemisun sarapan roti keju daging, makan sel roti keju, makan sel roti daging. Penting-penting telah kerasa selagi orang keju. Ya baru lagi orang disebut sarapan cokro. Orang dahar dan kangkung, anu ngaitan apa jitnya. Namun gue sengaja cara puji, gue buat cara panon rapet eh. Apalah yang nanti dek muludan, dia isu-isu cara panon, lo jeng kangkung. Minta kia itu. Banyak dek kuku mundir, si horeng seramah-ramah. Banyak dek kumpul termikir, si horeng agak yukan dari jalanan. Sore jeng kejar mereka kembali peti-peti, telanya kan saya selalu lebih orolopan. Orang wala gak mabuk, nah burung teh pantes ngecingin rarayna, BTO bawaan coro. Lebar kaina buk, burung biru koneng raray gitu. Matok lo bawa wala gak hurung. Burung teh burung, kopi di sisi jalan, bala-bala. Termasuk anggean, bapak ibu aja lah. Bayangkan, ayo nama bisnis lagi online. Sampai lupa toko anu tutup udah boleh jalan lewat komputer lewat internet mode-mode kita kurang isi-isi koma siap kalau resa kalau haji mumin pacaman belajar warahmatullah mabruk masalamah kurang doakan bahwa haji mumin pada teras sekarang kasih bitung mudah-mudahan aja lah salamat di perjalanan pacaman mudah-mudahan seinggal dilantik jantan kepala dinas di Kota Bandung amin. Mengambil jam. Jantan bapak ibu, kita. Ayo angian. Tinggal ke bapak ibu. Dan alhamdulillah. Di tengah-tengah kota masih ada pesantren. Ibu-ibu panguasan masih semakin isi. Kok mah ngangian. Bujung-bujung ibu nusolehah. Artis, selebriti, supami ngawas naleres. Alhamdulillah. Hijrah. Ayo perubihan. Teh inil kubah syarawati. Ada kesengit jilbab. Kepungkur tahun 84-85 teh ineke main filmnya Setetes Dada Manis, Ranjang Cinta. Apa udah pernah SMA Dada Silat Nasari ada tersangka jilbab pak. Subhanallah. Jadi Sandra tersangka jilbab. Sasya Mika, Sasya Sungkar, Sinan Sungkar, Rusi Tagor, kalau udah Sinta Bela, Kopi Bunga. Bahkan Pak Irus tersangka jilbab. Apa udah mantan KB? Iya. Tinggal hiji non cantik di kita merencani tapi belum lagi tambang jasin beri bapak ibu selebritis artis deh upami ngosnal resma istiqomah dan diurang masih kena seger menini-mini tersadar diri jadi kebis menini-mini lalu upami minggu ini kemana jogi kita menini-mini maka lezi anggar melongkon nantaklah menutup senang berolahraga dan morosot eh. Sakit itu bisnis ini tapi kita berjuna arari dan urutan ar kami disebut selebrit padahal di tempat tiga ketinggal di mata panasir sigar kicil jago bau am minta karunya termasuk hiburan bapak ibu kita kurang dunia pesantren ayana seni-seni islami seni budaya islam ke dalam bumi mantap ke Mosidah, Marawi, segala lebih. Mari ternyata bapak ibu kurang aja lingkungan orang berpengaruh. Oke ayo nak kurang. Lepeti ke lingkungan pondok pesantren al-barokah subhanallah sejuknya. Tiis karena mana memang leres memutuskan Profesor Dr. Zadah Derajat. Apa yang kau lihat dan kau dengar itu berpengaruh dengan kondisi jiwa. Jadi kalau nongkak kuping kita tinggal nanti yang berpengaruh karena hati. Sampai ibu nunggu nyalira di bumi. Tiba-tiba ada tamu, tok, sarapan bagi ketok, assalamualaikum. Ibu kepundangnya tong amboknya. Ayo naon itu kemana tong ambok. Ayo naon, ibu salah ibu itu suami ini kemana gunung halu. Nambai kuping itu hati panas deh. Tidur nyenyak tidak, makan nikmat mau. Kemudian salah tidak tangan yang dikumah. Jantan harus berpengaruh, Pak. Dan sebuah orang kapungur, begitu semangat, baru betul merdeka.
sabab lagu anu dipuyeun age maju ka geger mun bela yang benar Allah kalau banyak semangat. Eta murang kali tingkat SD tos hafal Quran di Madinah kumaju wa dinten ngupingan Al-Quran ngebadak Quran SMA mah diputusin ku kabobohna patah hati bunuh diri di Pasupati. Da eta nadengin laguna kau membuatku berantakan. Cewek diputusin cowok nangis wajar lah ya, zaman now gitu loh. Laki awak gede ngomong tadi ke baca beli ke berita toh diputusin untuk apa guna mewek. Dari kan ada yang kata guna tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Kau mulai ke diri cek, diri cek now. Susu yang inilah, susu yang itu, susu now. Akhirnya kelahirkan sosial sphere, perubahan sosial yang semakin hebat, hilang budaya malu. Jadi nganggap dosa teh nganggap biasa-biasa pak. Kan orang mah tuan tuh nggak bohong, tuan tuh nyari jualan batu yang nama biasa ngomongin batu tuh. Biasa nggak bohong tuh. Terkadang baru dak orang jadi jago nggak bohong deh. Ternyata setelah diteliti secara tidak sadar, kuindungna di kita nggak bohong tuh. Tau apa ibu mulai tukang kiririt? Begitu tukang kiririt nanggi cek budaknya ke indungnya, mama itu tukang kiririt bejakin mamanya ke ngaji bejakin mamanya ke keluar lami-lami murah kali ngemut. Oh, nah hanya si mama ditahui gak bohong ke abi mana yang murah gak bohong tinggal murah kali ngalin apa gak bohong gak jago SD gini padahal Hoream ke sekolah, telepon ke guru, nah guru, tapi mau sekolah, kunaon si Aki mau. Begitu siang guru nak kasih ya, Aki lah yang ini, si Aki lah jangan nyumput saja ikut rumah ini. Kita budak ke Aki lah, Aki lah nyumput, Aki? Aki nyumput, Aki? Cik Aki lah, nah ini, ayo lah nyumput, masih nyumput sekolah. Dan tadi Aki bebeja ke guru, Aki mau. Ya lepet ke sekolah tak butuh juga, tak butuh sarapan namanya Tugi. Soal burung nanti, nah kalah jang dimana lelah. Dan tadi si Nini lagi duit. Nah hubungan nana, Nini mana lagi duit, Nini mana kalah ke sekolah. Mereka nama Tuhan yang lihat Nini mana duit. Ah itu, yang buruk kan ke sekolah. Dan ada orang si Nini ini. Nah kurang gitu, dah iya duit nanti diincek ke Abi. Dan kayak nama Pak, gak bohong tuh biasa. Termasuk ayana si ibu mau menjitol si bapak mah artos pinter dia ayat kayaknya itu mama cerita mana hari san boy ya cuma ngolah nama tapi kalau bapak gak bohong ke ibu mahnya dinar agak ngehargaan mah dan naon contoh ibu masak sambal kumah apa sambal teh enak ke waler ku bapak enak bapak ulang ngawaler sejujur nah kalau bapak ngawaler sejujur nasa kecap isi bapak tujuh kecap. Nah, kumah sambal enak, cik bapak tepang saya. Langsung isi minat, oke, oh, yos, ini mah tau kita air. Biasakan ibu-ibu masak, bayi sayang, bayi sayang, bayi sayang, bayi sayang, bayi sayang, bayi sayang. Dua-dua tuan, kumah apa, bayi pasang cok, cik rauh, cik, mama mau dipalem, siang gak ada mau. Dengan rupina, mama, ini mah gendah, sambil nol, bayi sayang, nol, pak, bayi sayang. Bapak malu, mah, sudah mama, kita sempat nyarosan, eh, bapak, kita tak nyarosan, kita gak malu, mau pamit, gak malu, mah, baru bapak ini ngomong, iya, asal ini usia. Ini bapak nyurusin orang batu, ayah nama justru di acara itu untuk siapa? Eh? Ayah berita no, langsung di ekspos. Bayang ini perubahan sosial. Padahal gibahnya dosa. Eta. Jadi kan bapak ibu mulai gambil nyurusin orang batu, pilih ibu, baru datangi hajat, dikagen, sok hadir. Salaman doakan pengantin, pastikan amplop tuang, terkadang ngomel. Ya masa salaman aja, bikin amplop aja, ngelakuin aja, ngomongin pengantin. Baju aja tinggal itu pengantin lagi, nanti kasih mau. Nah, yang jatuh pengantin awal itu cuma itu. Sudah ada kolok, sudah merangka, boleh ngapain. Ngomongin pengantin dah hari ini, kesal lima aja itu. Tapi kayak di sama dia, berarti kan sampai gaji, ini guru-guru. Gue mau yang erang, itu kan nginang erang, oh. Jauh, betul, guys, itu. Cik batu nanti cece nuang tuh, nuang uyuhan.
matangke bapak ibu ini bangun sendiri kamu masing-masing jalan bayinya mau ngajak ngomong kan itu nggak boleh ngomongin orang apalagi ngomongin penceramah ngomongin belum lagi jalan beres kita ke kapan dia pak Haji Ali Hasanuddin dengan penceramah di mana ini bulat-bulat gelipan kan paling parah pak kita ke kapan dia psikosfer perubahan kejiwaan jadi rarai nama jalmi salirana jalmi tapi jiwana jiwa binatang maka dengan surah Al-A'raf ayat 178 Allah menyebutkan ke orang cadaya walakud darokna li jahannam kathiro minal jinni wal in sungguh kami telah menyediakan neraka jahannam itu bagi golongan jin dan manusia manusia yang bagaimana lahum qulubun la yafqahuna biha mereka punya hati tapi sayang hati yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah walahum a'yunun la yubsiruna biha mereka punya mata tapi sayang matanya tidak mau melihat ayat-ayat Allah walahum a'dhanun la yasma'una biha mereka punya telinga tapi sayang telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah ulaika kal an'am mereka itu bagikan binatang ternak bal hum adhal bahkan lebih sesat daripada binatang ternak jadi jalmi biasa lebih sesat dibatan satu barangkali bergaul bebas akhirnya hamil di luar nikah sebab jian kokolotna isi kuburona ngaguburkan kandungan anak aborsi ibu salam ibu ingin disari jadi kantor setinggali embe aborsi kucing sekali ngelahirkan obat lima tapi danyaan ke anak-anaknya mesti siapkan kita disuruh kitomi ayam mungkin cuma tapi baru jalani ayam-ayam micin anaknya sampai walaupun ayahnya mau kakuan sambal batur paling merusak pagernya mau di ala daunah tarik jembeti-betina tapi jalan nih ayahnya pagernya rusak daunah biar jembeti-betina dibawa bawa jadinya dibawa apa kucing mau walaupun mau bau pergi tapi jalan nih ayahnya bisa satu maka bapak ibu orang ulang kegaduhan karakter sehingga satu namun karakter awalnya sok dianalogikan dihiasin karena satu anjalan jalan kade ulah singa hayam jago pak hayam jago mah setiap tinggali hayam bikang diberi jadi ayam pamegat anu karakterna lamun teu ditiap tinggali isi nu geuli saya apa ibu ulah singa burung merak teh sok pamer segala rupa ditembongkeun aya ibu-ibu nu karakterna singa burung merak ngan hayam bebeja kecil dah sebenarnya mah ditembongkeun riang ngan bapana cukup tapi mah mengganti mobil dengan si ayah yang warna hitam tapi mah terasa kulit itu si papi udah jatah Korea diung dengan ini buka gelap anjar itu yang sama rudang sampai ayah ini kepo jalan-jalan kamu kasih mall pernah tinggali sinulit deh dasar ini keponya yang apa weh dia sengit naunya dasar gadis sombong iya dong nih aku kan pakai Bulgari Chrome Yesu 1 juta loh nih naik lagi tambah selip ya dong aku kan pakai Johan Bill dan Perwoman 2 juta nih naik lagi tambah selip pakai Wonset 1 juta cincin ini masih sombong disebutkan melepar mungkin harga itu kalau dinali cincin itu pres segaris gadis saya cincin naonnya cincin ini tiba tiba menghui celebut 17.000 satu kilo nah pulas saja serigala serigala masuk nerekam kak batu bagi ibu pembicara lagi nanti kak ibu tetap deh sayang kamu habis ngaji dalam beberapa hari tambah cantik apa kalau mata lo longsor ya mari tetap bicara kita kalau naon belum ibu termasuk kalau sikap babi pak babi mah rakus ayo nanya pak mata babi mah segala rupa didahar lu bersih, lu kotor, naon wae mata tinggal awak nabak ulah malu ke air nanti. Tapi bapak ibu cara besar besar babi lah mengeber aspal alim lah. Mau nggak cara diuyuk? Tapi jelema ayana aspal saya belum diuyuk aja. Babi mata rang yang kalau si ayana jalmi ada besi tu 12 senti jadi 8 senti gede ya 4 senti. Semen di garas ya. Jalmi bisa lebih jahat di batang. Nah, itu.
na Bapak Ibu tantangan ini tatanggos. Terus ayo dipainan orang sadayana. Urang ulah sampai ke terjebak dengan godaan-godaan eta. Maka bila sedaya si bahkan ku perubahan zaman Bapak Ibu ayeuna jalmi memahami agama, memahami teks Al-Qur'an dugika bermacam-macam. Benar ya? Ya orang kada istiqomah aya dina golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga sebab ayeuna perkembangan zaman jalmi memahami agama dengan berbagai cara, padahal Bapak Ibu kita bisa memahami agama ini tujuh-tujuh. Tapi ada peranan para ulama. Jantan orang emut nalika Al-Qur'an lungsur ka Kanjeng Nabi teh tujuh-tujuh. Dugi ka nyaeun waktu 22 tahun, 2 sasi 22 dinten. Al-Qur'an lungsur sebagai jawaban, sebagai respon tina segala rupi permasalahan anu dihadapi ku Kanjeng Nabi harita. Maka ayat ilmu dina ulumul Qur'an asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Jantan lamun urang ayeuna teu ngaji jeung asbabun nuzulna, sok salah paham jeung paham salah. Contoh, nalika ayat nuzul paman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Lamun urang ngajina Qur'an terjemah unggul, dirinya hartos sama kabareng siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan bisa mengganti saumnya di hari yang lain. Dirinya can dijelaskan sakit naon, kedamang naon, perjalanan kamar. Lamun tengah jas bobo nusulna, tengah jika nabi kina riwe. Karena arah-arah jol buka. Bila kita sering jadi kalun-alun buka ada sapar. Digukin ke sahabat, ke sahabat diapalkan. Terus gitu diserat, dina kelapa kurma, dina tulang-tulang entah. Nembe di zaman Sayyidina Utsman aya ide kumargi para sahabat anu hafal Quran sareng gugur di medan perang dikempelkeun seratan-seratan eta eta masa tadwinul Quran dikempelkeun ditulis ku Sayyidina Habib dirinya. Terus jadi Mushaf Utsman. Eta Mushaf Utsman waktu sarita Bapak Ibu tak ada harokat tak ada titik koma. Jadi waktu sarita malah mun hafal Quran mau biasa macam. Nembe dirinya ya haro kata ditinggal nanduri ka tabi tapi tadi ka semua para ulama. Tapi kumaha carana sabab kesarena jami biasa bahasa Arab? Maksud ayatnya kumaha ditafsirkan ku Ibnu Abbas. Ditafsirkan ku At-Tabari. Teras dirinya berdasarkan sunnah dirinya kumaha. Supaya memahamkan kepada generasi selanjutnya maksud ayat itu. Akhirnya para ulama menyusun berbagai ilmu yang dasarnya Al-Qur'an yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu, kumaha carana supados tiasa ngalakukeun hubungan anu sae sareng Allah lahir fikih ibadah. Thaharah, salat, zakat, saum, haji, umrah. Tapi urang teh ilmu teh sareng ngalakukeun hubungan sareng Allah hungkul. Kumaha dinten urang ngalakukeun komunikasi suami istri sareng anak lahir fikih nu namina akhwalus syakhsiyah. Hukum keluarga. Dilebetna aya fikih munakahat. Kumaha kewajiban suami, kumaha hak istri, kewajiban istri, hak suami. Kudu ngaji. Kumaha hormat urang kali kana janten sepuh, kumaha harta waris. Tapi urang teh hirupna lain di keluarga hungkul. Tapi urang bertetangga bermasyarakat, maka lahir fikih muamalah. Dikaji kumaha jual beli dalam Islam, asuransi, mudharabah, murabahah. Kumaha kerjasama bagi hasil teh kumaha. Nah teu meunang ngagadeukeun riba eta dikaji eta. Tapi urang teh hirup teh sareng saukur di masyarakat unggul, tapi urang hirup berbangsa bernegara lahir fikih siasat, fikih politik Islam. Orang tidak mempelajari sebab lamun teu mempelajari umat Islam selalu dibohongi dan hanya jadi kendaraan sesaat. Termasuk orang tidak terang kunaon tekengeng nyanak hak batur, tekengeng gagasap aya fikih jinayah, fikih pidana Islam. Sudah saatnya umat Islam mempelajari itu semuanya. Ulah satengah-satengah. Anu terjadi Bapak Ibu di masyarakat seseurna naon? Anu kahiji ngaji fikih ibadah, ngaji nasabina hungkul, anu kahiji ngaji na Quran tarjamah. Jadi kenyambung-nyambung. Akhirnya teh datu aya dina kitab naon ge eula mane mah kare ngaji sabina. Kuduna diteraskeun.
Tetapi nanti dia adalah sila patul korib karena anak itu tolibin karena ifayatul afiyah keras karena kanan jadi itu mujtahid karena alfiqul islam wa adillah itu begitu aku tuh bersihkan kepada dasar mereka Al-Quran munti luhur Quran dan kita kitab hari setelah salah tinggi saya kehanap nyambung kemarin pas saya masalahnya serba saya tidak berdapat saya etak dan nyambung kita bu kemata kahina kumaha ayana di negara orang bapak ibu ayat studi agama dirinya luka hegi pemahaman kala agama teh dengan bebas maka lahir kelompok liberalisme. Bapak kata shopping jil jaringan Islam liberal ini bahaya bapak ibu karena orang yang upah mengawas buku ke tinggal ngelak karangan sata rosa lah sebab keluarga pemikiran-pemikiran yang menyeleneh wanita boleh jadi habib juga nikah beda agama boleh riwa hukum ya akhirnya bebas maka lahir 250 aliran agama yang bermasalah. Yang paling anyar ini di Garut Selatan, di daerah Bungkulang, di daerah Pamungpek, daerah Singajaya, ada aliran bai'at salat yang harus kawetan. Di urang air wali-wali aku pangeran ngarana Satria Pilingi. Air wali-wali aku malaikat Jibril ngarana Lia Eden, tapi aneh malaikat Jibril teh di penjara. Air ngaku Nabi Ahmad Musaddiq anyar-anyarnya di Jawa air ngaku Nabi ngarana Tukimin. Lalu orang salat kan Nabi kan rawasnya Allahumma sholli ala Muhammad tapi kata begini Allahumma sholli ala Tukimin. Lalu kedua pak ayat kelompok anu memahami agama secara ekstrim maka lahir kelompok radikalisme tak kelompok ilmah yang maksa dan mana supaya hidup dengan yaitu persis pisang seperti zaman Rasul maka simpul yang nantun nomor ya panitia Pak Haji Ade harus bisa di sound system jadi ceramah 2 jam ini enjoy sound system dan gimana sebuah di kantor ngawas di Haji tempat bagung kan ngangin speaker langsung ayo protes Ustaz nah buat pakai speaker temenang Ustaz bin A Rasulullah jangan pernah pakai speaker simpulin dari ulangnya bapak ibu nurut kan eh? Begitu beres, ngawas, beres administrasinya. Sakara wali ngomong. Dalam pun tadi mah ngomong bisa jadi bayar gitu. Terus simpulin, Pak, Bapak tadi ngelarang simpulin ngawin speaker, Pak Buntan. Simpulin pada nalos, Bapak pernah ke Jakarta, ente? Nggak pernah tuh, naik naon, Pak, naik bus, tak teman. Rasul tidak pernah naik bus. Naik naon, tuh, Allah. Ayo namanya nalapun sahab, Bapak nalapun anak. Nangenon nang HP teu kengeng bapak Rasulullah kacang kantos nang HP Homo Samsung S8 kumaha tuh ngini bener hari bapak kan saya ngaji kantos naik tahun berapa tahun 2000 nangenon naik pesawat teu meunang bapak Rasul teh kacang kantos naik pesawat naik naon atuh ngojar di priuk ka jeda naon bapak tak naon maksudna mun tadi bapak ngarang simbuling ngai speaker. Ya mahalat bahkan ini di Masjid Al-Haram sound systemnya terbaik sedunia lebih kalau lebat ke hotel-hotel biasa orang naik pesawat ayo naik bis tamata orang mau bapak ibu di samping dasar hukum orang Al-Quran sunnah ayat ijma ijma ulama ayat kias analogi sebab mual bis mual biasa namun dilakukan zaman Nabi dilakukan ayat persis. Ayo protes, besar gak ada masalah dunia. Ia memasalah ibadah. Ayo tahun Jumat. Kamu udah benar-benar sunnah Rasul. Khutbah Jumat itu pakai bahasa Arab. Ingat Ustaz pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nah, ia memakai kias. Jadinya mah hari kias yang dipakai, hari kalangguana dipakai. Pengaku kias, tapi anger. Jangan kita kubeas, keruin malah, ditransfer malah. Kias memindah jadi nyuan itu untuk bahasa Arab gak ada kebisa kalau jadi hotiman bener kok kaya jadi amin tengah rasa paling benar kesel lain akhirnya jadi ngaji kari kurang kari doma bahwa aturan nyala-nyala aja jadi satu itu perasaan apanya ngaji titik kurang ngaji usul pikir ngaji kurang kurang ngaji tafsirnya
Jadi ayah teh pak, orang tuh lebih mantap alumni-alumni pesantren. Sebab ayah na jelma loba anak pesantren latar ngadul, tiba-tiba bisa ngomong tuh langsung pendapat tak ngerti. Kabar tuh penyalah tuh. Asa bang benar ras ya pak? Eta bapak ibu, mata istri dirinya segala macam. Kita bisa kita harus hidupnya melihat situasi. Kamu paling lima ya nu katilu memahami agama. Bapak ibu misangkeun agama jeung dunia. Ia kelompok sekularisme. Jadi manehna mah nganggap agama teh di masjid unggul, di pesantren unggul. Kalau di masjid mah bae teh make agama oke. Okay. Oh, di pasar seueur nu ngarang timbangan jeung takaran. Kusin beri ditegur, ibu tekenging gitu icalan teh. Eh teteh ngarugeulkeun batur zalim, kumaha jawabna Ustaz? Tong mawa-mawa agama ka pasar. Agama mah di masjid, di pesantren mun ngiringung bisa teu naon ka pasar. Seguri upami dinten satu suka tegalega jogging. Sorry ibu-ibu untuk pakai jilbab. Kesamaan senam teh muka ben aurat. Sorry itu seguri ibu. Salah satu senam teh tutup aurat. Kumajang Ustaz, tong mawa-mawa agama ka tegalega Ustaz. Gak bikin ke ngaji mesin raya mah pakai jilbab. Jadi Ustaz nanaonan sih ke tegalega menikai poin. Bapak ibu. Jadi cuma nanti tong mawa-mawa agama. Entah bisi ayo nu maot nyebut gitu pas maot engke datang ka urang antap we hirup lagi mau make agama ke pas maot hayang di mandian hayang di kafani hayang di salat ku jawab maot tong mawa-mawa agama begitu malu teh ya, si tarung iya bukan. Jadi kalau orang mah bapak ibu aduh hulu fisil di kafa masuklah ke dalam Islam secara kafa secara totalitas. Contohan bukan yang nabi itu kita cara tuang, cara ngelakuin orang mah terkedah. Kalau sambil ngadep, bari tangan kiri, bari diadukan mereka. Diadukan dia susu kan? Kamu diadukan bakal jadi orange juice mah? Ah, gak ada susu. Bu, kita ingin urutan batur lah. Ya? Jadi orang dimanapun beragama. Tak, luka opat yang mau agama secara wasyatiyah. Di tengah-tengah tidak terlalu bebas, tidak terlalu ekstrim, tapi di tengah-tengah inilah yang disebut dengan Islam wasyatiyah, pemahaman orang lain yang sudah dikembangkan. Jadi orang Islam Indonesia. Entah bunten Bapak Ibu, di nama salahnya yang pami pamengket, ayo ngangi gamis, Bapak Ketua Panitia ngangi jas, lanjinan, sebuah ngasinjan, menyesuaikan ke pasangan, ngangi gamis, kanggo pamengket mama enggak tergantung kondisi budaya, prinsip dan lutut aurat. Aurat pamanggut di lutut begitu dalam pusat. Maka kurang mah olahraga bapak mengalajian panjang. Kami mengalajian panjang hanya bentur ulah bunyi kaping kita kata orang. Tapi kalau ibu ngaji jilbab kita syariat sana budaya. Jadi si koma. Nah bapak-bapak ibu-ibu. Selain aku mah menghadapi tantangannya tetapi orang tetap. Hoyong ayo dina jalan rel anu leres. Orang tetap payung bersama-sama dengan Rasulullah. Orang rindu ingin hidup bersama Rasul. Tadi Rasul nyebutkan waman ahabbani kana ma'idil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Yuk kita cintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah. Harian tiada malam tanpa yang mulai tahajud ngalor. Tiada hari tanpa sholat berjamaah. Yuk tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiada hari tanpa doa berwudu, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar. Kebiasaan orang di pesantren ayeuna diterapkeun dina kehidupan masyarakat. Saum Senin Kamis digalakan keluarga. Sasasi sakali hatam Al-Qur'an, satoun sakali kurban, opat taun sakali urang umroh subhanallah. Ternyata Bapak Ibu anu sukses anu sanjana eta, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu orang yang sukses. Maksana sepada surang ulang ilah karena sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab lah mengurang maut juga tetap anu jalan ke amal soleh tadi. Ibu, upah minggu maut di payun eta anu nempel dina diri ibu ayat 20 item. Bu, anu nempel dina ibu ayat 20 item eta teh ngawitan jilbab. Kamu mau ngangin jilbab dan bulat beli kita jalur nanti 12 siku. Ibu
Dinararayo ko ay sa braitaw kita, pencil ka alis ay mo. Eyeliner ang warna blackjack at warna coklat. Mascara, cedong, sampai ke alas sudak, bedak, duwisi. Angyan dulu, upang ibu mau dan ditempel ke diterapkan muang. Yuk, men mau tuh pakai eyeliner muang. Bumi gunung mewah di jalan muang. Mobil mewah di bawah muang. Eta gelang si garante. Di kanal muang. Kantong sewarna jeung sepatu di bawah muang. Termasuk suami ibu yang tercinta, yang katanya sehidup semati upang ibu mau tibayun di jalan muang. Kira-kira upang ibu mau tibayun bapak kemana? Nah, eta sok suzon. Mau duduk di kali itu dengan lupa ibu mau tuh, ya tuh. Eta bapak ibu bentar. Nah, terus saja kumacara sebagai orang biasa sering salam rasul pada orang biasa zaman. Tadi di surat Al-Fath bagian akhir Allah mengingatkan Alhamdulillah minta syaitan wa rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, apakah sahabat, tabi'in, tabi'in termasuk orang naga Tuhan. Lima sifat, lima karakter, lima sifat di ayat iya nukahidi asyidda'u alal kufar. Tegas, keras punya prinsip terhadap orang-orang kafir dan berbagai bentuk kekufuran. Kamu urusan akidah dan ibadah lakum dinukum. Nikah beda agama haram. Memilih pemimpin orang kafir haram. Tegas. Termasuk ayana wari-wari orang dikumpul di Monas dan menyuarakan ke dunia bahwa umat Islam di Indonesia tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh Presiden Amerika si bobongok dan si berkokok Donald Trump. Nah, itu gue aneh. Menurut tegas. Ini ulah sampai ke orang ini. Ayolah biasa-biasa. Menirali urunan jelma kita. Jelagi ibu kota di Penangga. Kita jelma begitu lu kudu bertanya. Tidak ada sama sekali keberpihakan kepada Islam. Termasuk orang tidak tegas karena bentuk-bentuk kekufuran. Bapak ibu, orang tidak tegas karena bentuk-bentuk kemusyrikan. Udah sampai ayatnya di atas orang, sok sholat, tapi sok kadukun kene ke paranormal kene. Masih percaya karena ramalan bintang, kena tegas ini. Anu akibat aina serjalmi anu sieunkeun bukan mun ke tuman ku Allah. Mana buktosna adzan dikumandangkeun di masjid. Leres ku adzan teh muadzin, tapi hakikat aja teh panggilan kasih sayang di Allah. Anu tos dikasih urang, urang teh sadinggal teh sanguping teh ngertu ku Allah, tapi aneh. Begitu disoran ku Allah hari-hari ngaran ngobrol, ngaran ngagoler, ngaran nyo HP. Bahkan disoran ku Allah teh jadi kaget. Allahu Akbar. Geus asar deui ieu teh. Cenah lamun. Mun ada salat Tuhan satengah tilu atuh. Tapi lamun ku karuhun sih teh da cegaruh teh parawan kan kudu di lawang bisi nonton. Padahal mah ngahalangan. Kade, lamun dipoto ulah tiluan, anu teu bakal mau. Ulah wakan nu tengah nu sisi bahkan tukang foto lagi bakal mau. Baru dia kula kadar kunir hayam pamali, ulah kadar calon pamsisi na pamali. Padahal pamali teh bahasa Arab. Pak maka mau barang itu nih hayam di calon pamsisi na li ker aing. Budak orang minta cerita ulah wali dari nanti di sana kelir ini. Gadis ulah wali dari nanti di sana kelir ini. Lamun dipikir-pikir, mah hubungan anak cerita itu. Eta mata pantas we tah dina cek budak-budak. Disimpuring aya budak ngora, deur nikah jeung nini-nini, disimpuring teh salah we nikah jeung nini-nini. Memana gadis teh teh pusar, nini-nini ge marana beda. Rumah kitu geus kolot, terus kebuka budak. Lepas sawana lega. Balongna satungtung dulu kontrakan di mana-mana, mobilna rea jeung paling penting usah dia nini-nini teh seterukna geus opat kali. Sebenarnya itu bagi kemauan kami menang warisan sombong merupakan umur yang menikmatinya. Apa yang terjadi bapak ibu namanya gini kasa minggu tak budak orang mau tihulah. Sini ini nama canggar tersenami di tegalkan. Sobat mau nangga dadak dibalik sabi si serangan jantung mendadak dibunuh di ratu dokter. Kunawan kita jantung dibunuh ratu lain itu dokter kunawan. Ternyata pemuda ini terlalu banyak minum susu kandar warisan. Maka kain Allah batu yang mengharin kerja keras. Merenungi ke Gunung Kawi, Muajam Dinding. Yang terkenal, yang subur, yang senang, segunung wayang.
Sampai ke budang orang yang menangguhi jodoh dari saporu ke Allah menurut ini ke semudang kamar lagi. Setiap bayi istri menggelis gesek kuburna. Harapan harapan beragam beragupan beragam beragupan beragam barung yang barukan beragupan di sore dan tua. Betul di sini lagi kalau patung mengenai ayun pola mana dari sarap berdua Ilu sosok itu tinggal sosok terpadu. Itu kan sudah mutus segera disuruh tu. Namun terlihat segera itu namun terlihat sedangkan musuh. Nari mata pun aku bicara ibu-ibu lah untuk makin begitu sama sambil musuh mulu suruh. Tapi tak awal ini sebab jalan pernah tak tinggal di pelompong. Yang tegas orang ini. Luka dua. Ruhama ubainahum. Saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama umat orang yang sasaran sana rasul yuk. Kurang silpika dan lepikanya. Batur sa kasur, batur sa dapur, batur sa sumur, batur sa lembur, batur sa dulur, batur sa gubernur, untuk aku. Hormat kasaluhurnya, kasalapun, yang sama si dihargaan. Nuh jauh orang deket, yang sedekat orang layak, yang selayak orang pahit, yang sepahit orang sili wangi. Suami istri, batur sa kasur, kudu alaku, rapa syawai. Rasulullah ngabangun rumah tangga nabai, dijan nanti rumahku adalah surga. Subhanallah Pak Rasul, kita wangiak. Minal istri Aisyah terus belum ke wantun lagu gantun Bundan pak upami istri terus bobo atau soal ibu gantun bapak istri bapak lo mau nunggu belum kan tak tinggal di polos nanti tenang yang nanon anu kerjil doang kelan bang mamang capek bener mamang dia nyanyi sebarang lama bebere terus nyanyi kamu pengen lulus budak dia bawa nanti selalu budak bapak salatan ulang selain tenang pura bapak mamnya dan bisa beri kehadiran doakan pak kaya dijebian kajian nabi wih hoyong lelut dengan yang isan lebih wih dan nyanyi kaya nyali ya akhlak kajian nabi biasa ke pasar balan dan nyali lah acuk nasaik di kabut dan nyali lah sandal kot baru masuk pun nyali lah kata Rasulullah pak manusia yang paling mulia bapak saha ini lagi jadi RT mulai kayak wanita ke bapak juga anak-anak mama kalau misalkan baju boras sekalian yang cara hidup dulu ibang kemerikan sepatunya dulu ibang ngomorikan sanggup dan punya dua sekalian yang kopi susu kita budak kunang cari majian lu baiknya dari mana kasih jatuh apa ya diterikan lu baiknya kemauan lu yang mula kalau kita kok kalah tuh lah mau ngomong kita ngomong lah weh ibu dan bicara isi gak itu stres mah bahkan Rasul pak diulang kita kali nak ya Rasul makan malamnya Rasul naras kemarin ini rayani sasaran pun bojong itu hingga ya Rasul hapunkan kebiasa Rasul tidak mau makan kalau istrinya tidak makan hapunkan pemirsa kesembuhan oke pahit dari singkuri beres ngawas malah ngirin kong di balik teras pun dan ini itu kesaran pun bojong kenapa singkuri itu balik kecerakan itu bojong itu lebih baik aku gak makan nah kita mau lalu alus tiba kalau kemana bahkan Pak Rasulullah kacan kantor seorang istri dan aku nami Isah Ijah tapi Rasul seorang istri dan ya Umayro wahai yang kemerah-merahan memang pipi Aisyah belum kau paling wali tapi pun dan Bapak Allah menurutkan kajian Nabi beri istri Bapak dalam hidup pakai bahasa Arab ya Hajar Aswad atau ya Maghrib tapi datang Pak Bapak Mangga balik seorang istri Nabi Ibu Bunda Ambu bade umi, bade mama, bade mimi, bade sayang, cinta, beb, dan lima. Tapi tetap bapak kena terang, nami, asli, istri bapak. Seolah ini bapak-bapak kaisna, sayang bikinin kopi dong. Makasih ya cintanya, beb, kemana, dan licin dulu. Hebat nih bapak kaisna, sayang cinta, beb. Nau sih pak rahasia anak, kita ikut pohong arana. Ibu paling kita bicara lagi alamnya sebatas Rasulullah. Paling itu ibu nasi sih kasih Siti Aisyah. Siti Aisyah meninggal Rasulullah belum tiba yang nunggumi. Angel itu mantun belum tiba yang catatan Rasulullah belum. Nabi tante wani punya bapak dan belum lalu apa ni? Kemudian kita itu tu wah dosa lah bapak itu wangi senen, badai muang. Ibu masa kita lalu kene kita kamar, kita sore pakai jaket, pakai training. Ketelan anjir di sarung, coba pakai masker dong gitu nah maksudnya di sarung kina noe langsung wow oh kajian nabi nyenak cahaya nyalira si kaisa ngejuri dan langsung ngejar ya Rasulullah nanti diwarang kaki bagi-bagi aku jihad teh abdi wehingin wahala gitu
Direbut. Sorkanjeng nabi kapan salira nabi dan laras jalan selok tapi di dalam maksudnya ngolahan caranya mau haji. Ayah pun gini nyata sejak ini. Ayah itu alumni Al-Barokah sepenuhnya sejak itu. Namun mesti ilang wang, mas salira 500 juta. Direbut, ibu. Kok kami bakal lagi sasaku, itu mungkin bisa direbut. Bapak, ngapain nyapu, biarin sama mamam aja. Tapi ngapain ini dibilin sama mimi aja gitu. Ya masalah tinggal sasaku, tetap gitu, coba ada kasih, Pak. Masalah tinggal ini sudah, gitu, ngomong prek. Sekalian yang seprek. Ibu, kami gak bicara lagi, beresnya sopan, santun, lemah, lemut, anak, asal, apa, sekarang, kan? Serta jari gue, mimi, itu, subhanallah, mama. Saat atas nampak masan meludah di Al-Barokah ini kami tinjong ini kami cahayaan, mama. Mama suka makan sebelah ya. Nanti sehat, mama. Biarin ya mahal semakin di depan. Yang penting papa semakin di samping mama. Biarin Trans TV milik kita bersama. Yang penting papa milik mama sendiri. Rawat saya kan, mama. Ibu kita kerbete kesalahannya ke lebaran kan. Datu di pengisir gue nanur kita yang bu ibu. Bisa, bapak nutupan ke ibu. Ibu teh dipeluk, diusapan, dibelah rambut, terus bapak ngahiran sana cek ibu, mama, mama. Akulah yang tetap memelukmu erat. Saat kau berpikir, mungkinkah berpaling? Akulah yang nanti menenangkan badai. Agar tetap tegar, kau berjalan nanti. Rauh sedang. Coba ibu bicara ke sini, anggar balik lagi ke dia, tambah jadi. Kita sampai ya, memang saya dapat dioperasi. Bapak mah bingung ngali awak mama itu mani gejei. Menurut diri dulu lagi saru mama. Kau mau ngomong dari saya, kalau sedang bapak mau iya. Menangkara aja bapak-bapak lagu, mama. Menyanyi saya mau jahir pahit, mama. Kamu lakukan langkuban jadi gitu ya, mama. Ibu pamit gitu dengan bapak kira-kira sakitnya di mana? Ibu pamit seorang ke bapak, mama, mama mayunlah, bu. Seperti stajen lagi seorangnya mayunlah, setuju ke bu? Tak, tak, tak. Namun jadi semua pak, kalau biasa dibantu sih. Cuma di seorang bicara oleh mama, oh. Maka jangan kata papa di mana om umum bapak di dalam lagi semua mama panggilnya aku. Ya masalah kita nyangkut ya, mama kacamata di mana? Angger, pohon. Mata kau ini kalian atuh. Tayangan ini olahan. Bu, cara ini upamnya ini tuang kalau lagi sang lap desa aku tak kayak tayang desa. Kayak sang meninggal pun tak apa sang meninggal di naga aduh. Jadi cara ibu tersebut ngasih pun tak kayak tayang acang. Sok itu tara apa ibu tak? Ibu sok itu tara. Ayah tu ngajak kosongnya, mungkin Allah ngapun tu, nana bohong kan? Masalah tiga hari kalau kisah ini, udah hati mengisah. Ayah sama yang kering dibagal ke kantong. Ibu, kata kaitan ini ibu kasih bapak sing santun tiup sepia. Pria soleh, lelaki surga tahajud, suri terima. Ya malah bunda tu cara lagi dikokir ke sampean. Ya udah, ya. Mudah, kalau kita sholat mana duit tukang sayur nanti waras. Bapak baru berangkat kerja hantar kandangan doa. Pak didoakan ke mamang dan selamat di jalan karena malah lancar usaha sukses yang nanti jino halal. Terus kita titipkan ke Allah, ya Allah ditipu lancar jadi anjena selamatkan anjena. Gampilkan usahana ya Allah, bukakan bantuan di jino anjena. Upah minta dititipkan ke Allah, biarkan suami ibu bekerja dengan tenang. Kula diteleponan waek. Salah tidur di kawin posisi di mana? Salah gigir oleh kak. Nah, kalau telah balik langsung nelfonan wae aku. Pagi bapak tak sibuk mikir kan istirahat dengan tenang. Dengan cara ini di jumpa lomba isah apa yang nak. Ayah nak sih mari sana pesan lagi aja. Enggak bisa. Yang salah dia aja tidak cerdas. Memang balik kain aja sih aku bisa ngelak. Bapak udah damai sama dengan hangat. Aku belum ada pantas yang saya rengit. Yang mari kondangan menyesal rengit. Hari kau yang mencari yang akan untuk bawa balsam preskel. Yang kau ngeloman menyesal ya. Aku baru mencari yang harus si jimat. Yang kedasar dan kemana kembang-kembang. Seru aja yang seperti kembang-kembang.
Mata salah tiga tepat hati mah di dalam lima bapak ini kemana kata main bunga. Cinta tangi mengurang kali cinta tangi lu sama ubay ngomong sama kapi berisi lu kati lu taruh merukaan sejaga katika lu kajian sujud ya sini si koma sahitan tena urang sadaya na sholat deh bapak ibu seperti rasul awal waktu berjamaah tumanina dan sholat kami cegah perbuatan keji jemputan. Jadi sholat taulah rusuhan ulah ganjang-ganjang ini anu kaupatna yang betaguna fadla minallah wa ridwana senantiasa milarian ridho Allah ilahi anta maksudi wa ridho kamarudi aktini mahabbat takawa ma'rifata hanya Allah yang itu jeng anu kalimana simahum fi wujuhi min azari sujud katilal tinararina ayat bekas-bekas tanda sujud. Insya Allah pembahasan sholat khusus pembahasan masalah ayat milarian Allah kini nafaktos anusanis dasimpuri dalam temuludan kewangi di ayat temuludan kamu ayat tersajan sakit wajah cekapnya nantak mawan pun orang tuh isro miraj kamu nuzulul Quran kamu halal bihalal engkaya onang dari emangnya insya aku nuhun bapak ibu para sebuah sadaya karena segala rupi perhatian sanana hapun tergira ayat kelepatan sangka tirangan jazakumullahu azzalal jaza wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi.